mahasiswi dari universitas yang berada di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yaitu Universitas STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Nah, saat ini saya sedang berada di jenjang semester 5, yang mana jurusan saya yang saat ini saya tekuni adalah manajemen. Nah, saya berada di kelas manajemen pagi 1. Nah, di video kali ini juga saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai good government, kemudian apa saja bentuk-bentuk perwujudan dari pemerintah untuk menggalakkan good government sendiri di Indonesia itu. Ya, tentu saja di sini juga akan membahas mengenai apa mungkin masyarakat Indonesia akan memiliki rasa percaya terhadap pemerintah Indonesia saat ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini, jangan di-skip ataupun jangan di-next-kan video ini, karena saya akan membahas lebih lanjut mengenai good government ini. Keep watching! Good government sendiri adalah memiliki arti sebagai seperangkat aturan mengenai peraturan negara yang disusun oleh beberapa elemen aparatur negara seperti pemerintah, masyarakat, hingga swasta. Nah, dalam hal ini juga good government mengatur hubungan baik antara pemegang saham, pengelola perusahaan, hingga pihak-pihak kredit serta pemerintah serta pihak-pihak ekstern maupun pihak intern lainnya yang mengelola perusahaan tersebut. Adapun maksud dan tujuan dari good government sendiri di sini adalah untuk agar melaksanakan kewenangan politik, ekonomi serta administratifnya secara baik, dan juga di sini perlu adanya dukungan dari pemerintah, swasta dan juga pihak-pihak kepentingan lainnya. Nah, adapun di sini manfaat dari good government sendiri di sini adalah pertama, di sini good government dapat mendorong kesinambungan perusahaan dalam proses yang memiliki azas-azas profesionalitas, kredibilitas, pertanggungjawaban, independensi serta proses transparansi yang dilakukan oleh aparat-aparat negara. Kedua, di sini good government sendiri di sini akan mendorong tingkat pertanggungjawaban sosial dari pemerintah terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dan yang terakhir di sini, manfaat yang dirasakan oleh good government sendiri di sini adalah di sini akan adanya timbul rasa percaya terhadap masyarakat kepada pemerintah secara tidak langsung melalui pelayanan publik. Namun di sini ada latar belakang yang melatar belakangi keberadaan good government sendiri di Indonesia, yaitu di sini bisa dilihat rasa ketidakpuasan masyarakat dalam menerima pelayanan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, sehingga di sini dapat diindikasikan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat sendiri ini bersifat terlalu sentralisasi, kemudian tidak adanya proses-proses administratif. Nah, sehingga di sini mengindikasikan bahwa salah satu ahli mengatakan bahwa sikap dari ini tidak adanya anti-anti reformasi dan juga adanya anti-anti pemerintahan. Selain itu di sini juga masyarakat di sini perlu mendukung aktivitas dari pemerintah itu sendiri dan tidak hanya pemerintah sendiri yang melakukan pergerakan tersebut. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai arti good government itu seperti apa. Kemudian ada prinsip-prinsip good government yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2005, yaitu mengenai profesionalitas dengan meningkatkan kemampuan dan juga moral yang dimiliki sehingga proses pelayanan publik ini lebih dapat mudah, cepat, tepat, dan juga lebih dapat menimbulkan rasa baik kepada masyarakat. Kedua, ada kredibilitas, yaitu meningkatkan kredibilitas kepada pelayanan terhadap masyarakat sehingga masyarakat sendiri memiliki rasa percaya terhadap pemerintah. Yang ketiga, adanya sikap transparansi sendiri dari pemerintah kepada masyarakat, yaitu dengan menimbulkan rasa saling percaya antara pemerintah dan juga masyarakat dengan memberikan penyaji informasi dan kemudian memperoleh informasi. Kemudian ada demokratif dan juga partisipasi, yaitu di sini masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya kepada pemerintah karena di sini masyarakat memiliki hak dalam menyampaikan pendapat. Kemudian adanya sikap yang saling atau sikap yang saling tidak adanya pembedaan sikap dalam pemberian layanan publik ini.
Selain itu di sini pelayanan publik sendiri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, pelayanan publik adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan publik yang mana di sini untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa fasilitas atau sarana prasarana yang diberikan. Nah, tidak sampai di situ saja, di sini kata publik sendiri merupakan kata yang sudah baku yang di Indonesia kan yang memiliki arti orang ramai, masyarakat dan juga umum. Dan kemudian di sini ada pun beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan yang terjadi di saat ini di bidang pemerintah sendiri, seperti ketidakpedulian pemerintah atau ketidak adanya komitmen yang tinggi terhadap memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, kemudian selain itu tidak adanya keinginan untuk melakukan peningkatan terhadap kualitas kinerja pemerintahan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Karena dalam hal ini konteksnya, ketika pemerintah sudah melakukan kualitasnya atau meningkatkan kualitasnya tersendiri, maka ini merupakan penunjukan perubahan bahwa pemerintah sedang ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat dan mengikuti kebutuhan serta keinginan dari masyarakat tersebut. Tidak hanya sampai di situ saja, di sini juga pemerintah mengindikasikan bahwa akan memberikan pengurangan terhadap praktek-praktek KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme yang terjadi saat ini, sehingga di sini dapat menimbulkan persepsi kepada masyarakat bahwa masyarakat akan menimbulkan rasa percaya kepada pemerintah, dan dalam hal ini pemerintah dengan melakukan sikap transparansinya akan lebih membuat masyarakat tidak ragu dalam mempergunakan atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah saat itu juga. Nah, pada video kali ini juga saya akan memberikan beberapa gambar sekilas mengenai program-program apa saja yang telah diterapkan pemerintah untuk Indonesia mengenai good government ini. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia sering sekali dihadapkan oleh berbagai macam tantangan, antara lain permasalahan kemiskinan, pendidikan, layanan publik, hingga permasalahan penanganan bencana seperti banjir. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya bisa diselesaikan secara maksimal oleh pemerintah saja, namun dibutuhkan juga keterlibatan masyarakat sehingga menghasilkan suatu kolaborasi. Misalnya, penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah, penanganan tersebut akan jauh lebih efektif apabila masyarakat juga ikut berpartisipasi. Salah satu faktor yang mendukung kolaborasi ini adalah faktor transparansi pemerintah, karena dengan adanya transparansi, di sini masyarakat akan dapat mengetahui, mengkritisi, memberi masukan, bahkan hingga mendukung pemerintah dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh negara. Gerakan dalam membangun tata pemerintahan yang baik bukanlah hal yang baru. Sejak tahun 2011, Indonesia memiliki sistem Open Government Indonesia untuk mendukung aktivitas transparansi, partisipasi publik, inovasi dalam pembangunannya. Sistem ini memiliki 4 fokus utama terhadap transparansi dan partisipasi publik, yaitu layanan dasar masyarakat, area rawan korupsi, dan isu strategis lain yang menjadi perhatian publik, serta area infrastruktur kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kunci sukses dalam implementasi sistem ini adalah terlaksananya beragam program-program inovatif yang diciptakan oleh berbagai kalangan. Hingga saat ini, ada beberapa inovasi yang telah dihasilkan untuk mendukung transparansi dan kolaborasi, yaitu diantaranya Portal Satu Layanan, Portal Satu Pemerintah, Lapor, dan Portal Open Data. Portal Satu Pemerintah menyediakan berbagai informasi terkait instansi pemerintahan. Informasi yang tersedia antara lain adalah program kerja, kemudian ada anggaran dan penyerapannya, serta informasi lainnya. Selain informasi tersebut, masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai layanan publik melalui satu layanan. Masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi mengenai seluruh layanan publik yang tersedia pada Indonesia. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan masukan apabila terdapat layanan publik yang belum lengkap. Dan apabila informasi yang tersedia berbeda dengan kenyataan lapangan, kita dapat menggunakan aplikasi Lapor atau disebut juga sebagai layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk memberitahukan secara langsung kepada pemerintah agar dapat segera diproses dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang bersangkutan. Kemudian, Portal Open Data, yaitu sebuah portal yang menyediakan data-data publik yang bebas diakses dan diolah kembali oleh siapa saja untuk membuat terobosan baru yang dapat membantu masyarakat. Dengan adanya tata pemerintahan yang baik seperti ini, seluruh masyarakat akan dapat menentukan kolaborasi bersama pemerintah dengan tujuan
untuk mendukung kinerja dari pemerintah, mulai dari menyalurkan pendapat, mengawasi, melaporkan, bahkan hingga membuat suatu karya. Nah, sekarang teman-teman udah mengerti kan apa itu good government? Jika teman-teman menyukai videoku ini, teman-teman bisa like, komen, share, dan juga subscribe channel ini jika teman-teman masih ingin mengetahui seputar materi-materi berikutnya yang akan aku sampaikan. Sampai jumpa, dan terima kasih sudah menonton.